Petugas Satpol PP membongkar lapak pedagang di Pasar Anyar dan Pasar Bogor, Jawa Barat karena berjualan melewati batas waktu yang ditentukan. Dalam masa pembatasan sosial berskala besar tahap 2 di Kota Bogor, pedagang pasar hanya dibolehkan berjualan dari jam 11 malam hingga jam 6 pagi. Pemerintah Kota Bogor juga akan menggelar tes swab untuk para pedagang karena banyak yang berjualan tanpa memakai masker dan tidak menerapkan pembatasan jarak. Sementara pedagang mengaku nekat berjualan melebihi batas waktu karena pembeli baru ramai berdatangan pagi hari. Sementara mereka butuh uang karena belum mendapat bantuan dari pemerintah desa.